ketemu lagi sama saya Vina Saputra, Your Trusted Property Agent. Nah, yuk tebak saya lagi ada di mana nih? Tuh. Keren banget ya apartemennya. Nah, saya lagi ada di apartemen Marigold di lokasinya di Nava Park. Lokasi yang sangat premium di area BSD. Nah, ini adalah unit apartemen 3 bedroom dengan luas 100 meter persegi. Nah, untuk dalamnya kita lihat yuk. Nah, begitu masuk saya langsung ke area dining. Nah, ini ada area dining. Ini udah full furnish ya. Jadi ini saya di unit yang kasih lihat tuh nanti dapatnya apa aja. Sudah sama meja makan, bangku, itu lemari, sama ini living room ada sofa, ada meja, ada tempelan ambalan buat TV. Nah, begitu masuk tuh udah ada dining room, living room. Nah, ini langsung view-nya ke landed house yang ada di Nava Park. Di living room ini kita bisa ada view-nya tuh langsung ke landed house yang ada di daerah Nava Park tuh. Keren banget ya view-nya, itu ada Ice BSD, The Bronze, ada Elmo. Pastinya ini kacanya terang banget, besar. Pencahayaan gak usah khawatir, ini pasti terang banget siang-siang, pagi-pagi. Udah gak perlu khawatir cahaya kalau gak mau nyalain lampu. Nah, ini luas banget dan pastinya ini gak ada balkon, jadi ini pakai jendela. Tuh, untuk di area living room-nya. Gitu, nah ini ada pengamannya ya. Untuk ngunci, jadi kalau untuk anak-anak takut main buka tutup, ini bisa kita kunci ke atas sama ke bawah. Jadi kalau dia udah ke atas, mau anak-anak buka-buka nggak akan terbuka gitu. Ini udah dari sananya gitu. Nah, saya akan kasih lihat. Begitu masuk di sebelah kanan saya dari dining room itu ada kamar mandi dan ada satu kamar tamu. Nah, ini adalah kamar mandinya. Kita bisa lihat nanti dapatnya seperti ini ya. Jadi kalau kamar mandi nggak perlu ditambah-tambah lagi, udah dapat kaca segala macam. Ini juga kamar mandinya ada jendela, jadi untuk sirkulasi udara nggak perlu khawatir ya, ada jendela dan exhaust fan, jadi nggak akan pengap, nggak akan lembab gitu. Nah, di sampingnya itu ada kamar tamu, ini kamar tamunya. Nah, ini bisa dipakai untuk queen size bed. Nah, ini juga udah dapet dari ini, dari developer. Nah, ini juga jendelanya kurang lebih sama seperti yang di living room. Jadi terangnya cukup terang ya untuk pencahayaan di kamar. Nah, bisa lihat. Nah, di sini juga ada tempat yang udah ditaro. Nah, ini bisa buat lemari, buat penyimpanan bebas gitu. Nah, sekarang kita ke arah dapurnya. Jadi dari pintu, kalau sebelah kiri itu tadi kamar dan kamar mandi tamu, sebelah kanannya itu adalah dapur. Nah, ini dapurnya juga udah dapet begini. Kitchen set, kompor, semua udah dapet. Nah, nggak usah khawatir, nggak perlu desain interior lagi. Sudah bagus, sudah tinggal huni. Nah, sebelah sini adalah laundry area. Jadi, ini bisa taruh mesin cuci. Nah, mesin cuci. Ada keran di sana dan ini ada kayak air ventilation gitu. Saya tutup ya. Setelah itu kita akan lihat dua kamar lagi. Nah, ini yang sebelah kiri saya itu adalah kamar anak kedua. Nah, itu saya lihat nih. Ini tempat tidurnya single bed. Ini ukurannya lebih kecil dari yang tadi kamar tamu. Nah, ini dapatnya udah ada tempat tidur. Mari. Ini lemari juga udah tinggal pakai aja gitu. Orden tinggal udah langsung kacanya kelihatan ke view landed house-nya. Nah, yang terakhir kita lihat kamar utamanya. Nah, ini adalah kamar utamanya. Wah, lumayan luas ya. Ini kamar utamanya nih, bagus nih. Jadi dia juga view-nya ke arah landed house yang di Nava Park. Bisa lihat ke Aeon. Kelihatan Unilever juga, The Breeze tuh kelihatan di sana. Nah, ada lampu, itu lemari udah dengan beserta tempat-tempatnya, terus ada meja rias. Nah, tempat TV juga udah ada disediain. Nah, yang bagusnya lagi di kamar utama ini ada kamar mandi. Kita langsung lihat nih kamar mandinya.
Keren banget nih. Ini kamar mandinya. Dapatnya seperti ini, jadi udah tinggal pakai. Lemari kabinet di bawah udah ada, bisa taruh handuk, bisa taruh sampo, sabun, dan di sini ada jendela juga bisa dibuka. Ada exhaust fan, jadi untuk sirkulasi udaranya bagus banget. Bisa kita lihat juga ya, ceiling di unit Marigold ini, apartemen ini, yang saya bisa bilang ini kondominium ya. Jadi udah bagus banget, high end deh kelasnya. Ini ceilingnya juga tinggi, jadi nggak sumpek. Tuh, kita bisa lihat di ruang tamunya nih, ceilingnya tuh beda. Tuh, udah ditinggiin gitu. Nah, ini untuk yang tipe 3 bedroom, itu start harganya di 3M-an. Nah, unitnya itu limited banget, dan ada promo menarik seperti insentif PPN, diskon-diskon lainnya. Nah, itu bisa langsung hubungi saya aja untuk price listnya dan janjian untuk showing ke sini. Karena ini untuk showing masih by appointment. Jadi, silakan hubungi saya untuk datang ke unitnya langsung. Pastinya udah dapat smart door juga. Jadi, tunggu apa lagi kalau mau tinggal di apartemen Prestige di area jantung kota BSD. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow dan subscribe. Sampai jumpa. Dah.